Halo, kenapa Ki? Mader, ini udah acara nggak? Kayaknya nggak ada Ki. Mau ikut nggak? Teman-teman lagi bikin pohon literasi. Oh, boleh tuh. Di mana ya buat pohon literasinya? Oh, mari langsung aja ke rumah Bini ya. Ini udah di rumah Bini nih soalnya. Oke, siap Ki. Langsung otoyin aja, oke? Oke, nanti aku kesana. Ya, langsung otoyin aja ya. Bilang skut. Oke, makasih Ki. Iya. Banyak yang tidak tahu, proses belajar itu sebagian besar adalah melalui membaca. Bahkan, hampir 80-90% pengetahuan berasal dari membaca. Membaca adalah kaki kita. Makin gemar, maka kita makin memperoleh kaki yang kokoh dan kuat, kata Sindunata. Cara yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan budaya cinta membaca adalah seperti pohon literasi, membaca buku sebelum belajar, dan lain-lain. Ketika orang lain sibuk dengan handphonenya, ketika berada di tempat umum, aku hanya suka membuka bukuku, membaca setiap katanya, lalu membalik lembar yang lain. Mungkin aku berbeda dengan yang lain, tetapi aku bersyukur karena aku lebih suka buku daripada aku harus ketergantungan dengan handphone. Assalamualaikum. Kalian ngapain nih? Kepo. Nanya. Lagi buat pohon literasi ya? Iya. Kok tahu sih? Boleh bantuin enggak? Ayo. Ki, kamu enggak ikut ngebantuin? Ya, ngapain aja dari tadi? Tadi bantuin. Tadi nyuruh, sekarang malah main HP. Gimana sih? Udah, ayo, pakai. Kamu jangan terlalu berpengaruh sama HP, bahaya itu buat kecerdasan kamu. Emang apa? Ini kita gambar dulu. Jadi lope. Kita kurang gambar daun. Mana? Tuh. Ini taruh sini aja Vicky kali ya. Daunnya mana? Warna hijau daun. Oh iya, daun yang bikin daunnya dulu. Ini warna hijau ya? Karena kita ngambilnya. Gunung mana tadi ya? Gak harus warna hijau. Dan kita juga ngambilnya barang seadanya. Emang harus banget warna hijau gitu? Kayak tai kucing. Gak apa-apa sih, Kak. Kalau daunnya warna-warni juga kan bagus. Iya, kenal lagi. Ya. Emang mau pada buat resensi dari buku apa nih? Novel apa? Cerpen? Novel dong. Novel. Kayaknya juga ada. Mau buat berapa resensi? Gak banyak. Gak banyak. Karena pohonnya juga kecil, kita gak pakai yang banyak-banyak aja. Ini kan bagi dong. Bagus sih. Nih aku juga nawarin nih, ada nih buku tadi barusan baca. Bagus nih, ceritanya nih tentang negeri di ujung tanduk. Karya Terelie. Ceritanya mantap. Kayak ini, kayak di